Ondi. Oh. Annyeong. Kamu bisa make up apa? Tadinya aku pengen buat pakai eyeliner a day in my life. Aku udah niat banget bawa kamera, tapi aku lupa karena waktu datang langsung di make up, terus langsung briefing, jadi nggak sempet. Dan aku juga lupa kalau aku bawa kamera. Hari ini aku take 11 video, 11 atau 12 gitu, terus udah 8 atau 9, sisa 3 lagi. Super tired. What do you think about the makeup? I like it. Nana lagi jatuh cinta. Jadi dia caper dan jaim. Say hi kakak-kakak. Halo. Oh ya, jadi videonya ini aku syuting. Aku syuting series. Aku jadi tokoh antagonisnya kan, nak? I think this is gonna be a random video. Aku udah capek banget. Nanti deh kapan-kapan aku janji bikin video a day in my life. Jadi sekarang anggaplah random kind of thing. By the way, bagus banget kak, bagus banget alisku. Thank you. Iya. I like bagian dari muka aku yang paling suka itu alis. Nah, terus ini lebih bagus lagi. Nah, apa bagian dari muka kamu yang paling kamu ini suka? Ini gak bayar bener. Alis. Tapi itu di giveaway. Iya kan? Kalau habis di trading buat gue. Tuh, bikin percaya diri. Main aja muka kayak dia heran. Alis girl. He seru deh. Ih, jadi meta. Kenapa ya Nadila meta? Ini mau diedit kan? Enggak, ini enggak. Wapi, jangan diedit. Wapi. Ngapain ya? Di sini masih ada 3 video kayaknya. Terus nanti kita mau nyari mam. Yes, betul. Bam. Oh iya, kita unboxing yuk. Tada. Ini ada pempek. Ini ada risoles. Ini ada kue putu. Kue pepe. Kue pepe ini. Kue pepe warna hijau. Ini red velvet guys. Oh iya, isinya kacang hijau. Enggak, isinya red velvet tau. Red velvet traditional. Dia itu, dikenal gak sama Mas Bupa? Tapi kakak harus kuat mental. Canda Mas Bupa. Mas Bupa jangan nonton ya. Nanti aku gak boleh main lagi ke Remenana. Enggak, menurut aku yang cocok sama Mas Bupa adalah jodohnya. Ayo ngasih yote. Ini ada primernya dari dalam. Kita gini gak sih? Dadah. This is my clothes today. Dadah. Cang cang cang. Yang nyumbat gitu. Jangan lupa minum air. Duh, gak sponsor lagi. Ya udah, nanti lagi ya. Dadah, annyeong. Annyeonghaseyo. Hampir 9:30. Aku tadi mulai keluar rumah jam 8, mulai di studio itu kayak jam 9 atau jam 10. Terus tadi selesai jam 8:30. Hitung berapa jam kira-kira. Sebel sama diri sendiri. Padahal kemarin aku udah niat kayak pengen kasih tahu kalian kegiatan aku hari ini. Cuman kayaknya aku harus thumbs up untuk teman-teman di YouTube yang bisa bikin vlog seharian gitu. Karena aku lupa terus dan gak kepikiran. Mungkin karena bikin video gini belum jadi daily activity kali ya. Wow, bekas. Jadi kayak lupa-lupa terus. Dan emang terlalu padat juga kegiatannya tadi. Padahal aku pengen banget bikin kayak a day in my life. Jadi sambil mau bersihin make up, kita ngobrol-ngobrol. Ntar aku nafas. Kalau udah capek, bersihnya pakai tisu basah aja. Aku udah nggak kuat. Langsung merah. Wah.
Okay, yang pada nanya hari ini aku ngapain? Hari ini aku syuting kolaborasi aku sama Ruang Guru. Maaf kalau suara aku pelan, energiku udah bener-bener abis. Hari ini syuting sama Ruang Guru, kolaborasi gitu, bikin kelas bikin podcast finally. Dan itu tadi ada kayak 12 video. Jadi semua tentang podcast aku bahas, kelas skill gitu deh. Kan kalian suka pada nanya tuh ke aku, "Kak, bikin kelas podcast dong." Dan akhirnya tadi bikin sama Ruang Guru. Apa ya? Aku baru sadar kalau di tahun ini kayaknya tahun dimana aku banyak banget nyoba hal baru. Bikin series, mau launching brand yang padahal belum pengen kubahas. Pokoknya iya, aku pengen bikin brand rilis tahun ini. Ada film kata juga. Terus kayak ngelakuin hal kayak gini yang sebenarnya aku gak pernah lakuin sebelumnya. Jadi emang seru-seru, menegangkan lah. Senengnya bisa ketemu kru yang seru. Gak kuat di depan ini sih, di depan cahaya. Gak pusing sih, cuman jadi blur gitu. Tapi gak ke kepala sih, but okay lah. Kayaknya itu untuk orang yang kerjanya selalu dari rumah, yang selalu sendiri, itu jadi tantangan sih buat aku. Belajar kerja bareng orang lain, karena selama ini gak pernah mau, jadi pelan-pelan dicoba. Ya? Oke? Okay? Bahas kalau aku belum bisa liburan. Super padet, but yaudah, dinikmati saja. Habis ini aku masih harus ngerjain screenplay, naskah screenplay yang lagi aku kerjakan. Itu project baru. Ada deadline-nya sudah dekat karena mau mulai produksi. Ya menurut aku, tiap pekerjaan pasti ada enak gak enaknya. Kalau pekerjaan aku tuh gak pernah kenal work hour, alias every time is a work time. Cuma karena yang dilakukan adalah hal yang aku suka, jadi gak ngerasa kayak pekerjaan. Mungkin sibuk all the time. Ya karena si Sana ini emang suka bersibuk-sibuk supaya lupa dengan perasaannya. Jelah. Anyway, I'm using this one if you're wondering. Kenapa ya jenat aku jenong? Kalau bisa mengecilkannya. Kayaknya kapan-kapan aku pengen coba pakai kerudung ini deh. Segi empat tapi agak ke depan. Lihat ini bundar. Bundar sempurna dengan jari-jari. 3,14. Yang benar tuh ngomongnya 3,14 ya. Nanti takut diprotes kakak matematika yang ada di sebelah. Ini biasanya capeknya hilang kalau habis mandi atau habis ngobrol di Instagram sama kalian. Karena sekarang lagi capek bingo. Kayaknya udah, tinggal cuci muka. Aku udah bawa cuci muka juga tadi. Cuman keburu pulang, aku udah gak kuat. Aku mau mandi dulu, kalau nanti aku gak capek, kita ngobrol lagi. Aku capek banget. Apakah setelah mandi aku akan berbeda? Tunggu saja. Annyeong. Aku udah selesai bersih-bersih. Terus tadi udah selesai bikin satu konten tambahan. Udah mandi, udah makan. Sekarang jam, I can show you, jam 11 malam. Terus mau lanjutin bikin naskah. Karena tadi udah bilang kan kalau itu udah hampir menuju deadline. Sebenarnya aku berharapnya kayak bikin satu video full gitu seharian, tapi aku lupa. Atau mungkin besok-besok aku buat, tapi bukan aku yang pegang kameranya. Besok-besok gue bilang gue pengen bikin vlog-vlog gitu. Bukan vlog sih nama kontennya itu, A Day With Me gitu loh. Kamu nyetel lagu? Bang. Yaudah, sampai ketemu di video-video berikutnya.
Sampai ketemu di video-video berikutnya. Annyeong.